Semalam bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak memaknai posting di laman Facebook rasmi berkongsi perkabaran duka mengenai bondanya, Turahah yang berada dalam keadaan kurang sihat. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita doakan semoga Turahah diberi kesembuhan segera. Dalam postingnya pada awal subuh tadi, beliau memanjatkan doa kepada Allah SWT supaya diampunkan dosa ibu bapanya, selain berharap bondanya diberi kesembuhan dengan segera. Malah Turahah turut menerima kunjungan dari ramai orang ternama, termasuk Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang berkenan mencemar duli. Selain itu, beliau turut memaknai titipan khas mengenai luahan hatinya yang sebab apabila melihat tahap kesihatan bondanya semakin merosot. Dengan berkata, ibu membesarkan kita, ibu mendidik kita, ibu jaga kita tanpa kenal penat lelah, ibu menyayangi kita tanpa keluh kesah. Sebagai anak, amat sedih apabila seorang ibu menerima ujian dan kesihatan yang semakin merosot. Namun kita kena tabah dan redha, teruskan berdoa kepada Allah. Ahli Parlimen Pekan itu turut memohon orang ramai supaya mendoakan kesihatan bondanya. Semoga bonda Datuk Seri diberi kesembuhan dan dipanjangkan umur.